Okay, sekejap. Abaikan aku punya... kamera aku. Okay. Abaikan aku punya lagu yang macam lemak kat sini tu kan. Tak boleh cakap apa. Aku punya double chin makin bertambah semenjak PKP. Semenjak PKP kedua, dia makin ni lah. Makin banyak ni. Tapi kau bayangkan, pukul 10, kelas tambahan, makan nasi. Nasi goreng macam tu. And then pukul Zohor, makan lagi nasi pulau. And then balik tu makan lagi. Aku dah makan 3 kali nasi sehari. Oh, aku malulah dengan leher aku. Macam mana nak tutup? Aku agak awkward sebab last video aku yang proper kejap. Proper 3 bulan lepas. Okay. Video 3 bulan lepas kan. Rumah aku baru renovate tambak. Tiba-tiba tu buka mulai. Kejap. Guys, Rosie on the ground. Dah tengok ke belum? Best. Sumpah best gila, aku tak tipu. Trending nombor 1 lagi. Sekarang pun trending lagi. And view about 106 million. Last video 3 minggu lepas. Aku buat video yang agak tak proper. Bukannya video yang talk to camera. Aku just rakam di telefon. So yeah, kali ni video yang proper. So hari ni, so sekarang ni pukul 8.32. Dan sekarang hari Ahad 21 Mac. So esok 22 Mac, last paper aku, last paper SPM. So aku decide untuk vlog untuk last day SPM. So esok adalah paper last. Aku pukul 2 suku sampai 4.30. Dia macam benda yang dah tunggu lama dah. Sebenarnya otak aku dah tepu dah sebenarnya. Nak, kalau SPM tangguh lagi aku tak nak cakap apa. So masa agak cepat berlalu. So aku minta maaf kalau video agak boring ataupun aku agak awkward. Tapi aku tak tahu macam mana lagi nak tu nak communicate dengan korang. So this is gonna be my first video after SPM. Kan? Aku tak kerja lepas SPM. Dan Alhamdulillah ayah aku okay, aku tak kerja. So and aku rasa banyak dah 6 minit ni aku bercakap. Tapi apa-apa pun, kita jumpa esok. So aku jumpa korang esok. Bye. Hi. Okay. Aku baru sampai sekolah. Sekarang ni pukul berapa? Weh, pukul 8.07 minit. Kelas start pukul 8. Kelas start pukul 8.30. Okay, faham. Oh, kena hantar buku lah. Aku tak sikit tak nama aku. Tadi aku ikat. Tadi aku sikat belah tengah. Tapi macam dah macam orang gila dah. So aku tu, phone aku melekit tadi, takpelah. Sampai-sampai sekolah kena hantar buku. Ha? Buku guys, ni ramai. Ada budak lelaki. Sufi ni pengecat. Pulang buku guys. Pengecat. Pulang buku. Sekejap. Jangan tarik dia. Let me duduk. Jangan tarik dia. Dia disuruh penat. Dari 2019 sampai 2021 buku pulang je. Tanya lama. Mimi pulang esok. Buku apa je Mimi yang hantar esok? Yang pasal yang kita, yang ingat tak waktu dulu kita cakap Sufi pakai baju sama yang kita datang layu rumah dia tu? Aku tak ikat pun. Tak apa lagi? Dah, selitkan je. Ni nak buat apa ni? Ni dari tangan ni, aku dah hantar. Semenit je. Tak berdua. Mampak lama dia belum buat tu. Tak balut ni? Aku rasa bukan satu kita balut. Satu, dua. Dua, empat ringgit. Dua. Nipu satu, dua ringgit. Satu ringgit. Kau jangan lah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Cukup kan? Weh, tiga weh. Aku tak balut. Tiga ringgit. Enam ringgit. Adi je yang tak balut. Terus aku buka pun. Last paper. Macam nak hilang paper. Kita usah dulu. Sekolah kita orang dah semakin maju disebabkan pokok-pokok yang ditanam di sekolah ni. Dan aku tak tahu nak buat apa sebenarnya. Last day. Semua tu lantak kau lah. Jom. Sekarang ni kita pergi dekat tempat lelaki. Pukul 14. Bagus. Sekuat. Tanya dia aku mengajikan. Bukan orang. Eh, soalan terbaik ni.
Ahli sunnah wal jamaah tu tak ada dah masuk. Mabadi pun dah masuk. Yang tu tak masuk lagi. Last week tu tiga kumpulan tu tak masuk lagi. Kesan dah masuk. Mahduk, esok boleh pakai bebas tak? Tak boleh. Mana boleh? Boleh lah. Mana boleh? Sopan je. Sopan je. Sopan. So jeans tak sopan ke? Dah lah babi. Nak tu famous ke? Move ke? Apa yang lagi beji? Tak apa. Dah hijau. Kau pula yang buat. Kan cakap aku lepas filter. Aku kan kerak kan. Aku nak rakam lah. Kau tengok. Laki kan. Kau tengok. Dia punyalah dah berkemas lawa-lawa. Lepas kau buat dia sentuh. Dia dah smart dah tu. Kacau gigi baliklah. Sian dia. Tak mesti lepas jam kan kacau gigi. Tak apa, semua dia lah nampak. Eh, jap, semua tepung. Weh, video aku. Tak apa, kita akan cut dengan Zain. Cidan, cidan. Buka. Tak, bir. Allah, akbar. And, hei. Daos. Wei, jom lagi jawab ah, tengok kat soalan jom. Ni sekarang nanti kita kelabar. Dah aku tulis malam dah. Tapi pay gila. Payahlah. Cidan, panas ni. Eh, panas doh. 1 0 0 8 3. Oh, emang sampai. Cerita aku hilang, aku tertinggal IC nak STM dah 2 kali dah. Gila balik. Terus cakap apa dah sekarang ni? I eat nasi roti canai, roti canai pisang. Makan. Mak ayam. Emang apa? Biskut je diet. Nasi lemak telur. Dah habis. I'm just confused. Setiap kali order nasi roti canai, kenapa? Pisang, kau pergi bagi kuah kari kenapa? Kan teruk rasa dia tu. Pisang ni kuah ada kan? Ayuh, nak makan ke? Cepat, cepat, cepat. Kau tengok makan lah. Ayuh, dah aku makan biskut dulu. Kau ada yang kopi tadi? Mana dia? Saya ni. Nanti tengok makan, aku takut. Dia sedap tau, tapi dia pedas gila. Kau boleh lupa ke? Pisang ni pisang. Roti canai pisang, roti canai coklat. Pisang cheese. Kau jangan kata. Ha. Dah kuat, tak kuat. Eh, dah siapa kata kau pasal Ali? Ali macam dah tak boleh main nama tu. Ali, kau kira tak boleh? Kau macam tak larang nak hidup ni. Ni ada lagi sikit pasal ni pisang ni. Bukan sebab yang ni kan? Haa, bukan sebab ni. Tapi doktor cakap. Pisang ke? Pisang ni pisang lah. Ya, haa. Apa pun tak pisang ni? Tak ada. Pisang. Jangan. Dia kata sikit. Ambil dah. Itu tu asyik pisang, sumpah. Dah belakang, dah belakang. Okey, ya? Tangan tu toring, ya? Tangan toring, ya? Ya, tu? Ya. Biasa kau toring tangan kau. Toring lah habis kelas nanti. Habis paper nanti toring je lah, nak toring pun. Bukan toring sekarang. Kamu toring, kan? Ya. Kenapa kau toring juga? Tangan lain. Baik. Baik. Entahlah, nak. Ni, kita orang dekat kantin. Oh dia. Air. Tukar duk. Oh dia. Ni. Makan tengah hari. Ini yang makan nasi. Nasi. Dia kata orang tak kenyang lagi ke dah makan roti canai. Aku ambil je wei. Aku tak makan pun lagi. Ambil je. Okey. Dia makan terus. Dah makan nasi lemak ayam bagi tadi. Saya makan dia lagi. Takkan kita pula VIP? Ataupun kak nak buat macam mana? Meja dalam tengah? Tengah kat ni. Everyone struggling. Tak masuk Dewan. Oh, tengah aku buka gegar.
Weh dah habis. Weh dah habis. Imasan basi. Lepas tu makna kalimat dia keluar fasa mi aidinas. Kafi tu betul saya keluar tarabi ilmi. Oh, jumpa lagi. Apa perasaan anda? Dah habis. Dah habis? Apa perasaan anda? Habis dah dan kepala saya pening. Bye, jumpa esok. How do you feel? Feeling dia sirah lah. Sirah lah. Sirah tu sikit hati sumpah. Weh dah habis. Apa ni? Weh dah habis weh. Dah habis juga, ya Allah, finally. Okay, alhamdulillah. Aku dah habis paper. Ya Allah. Dia rasa happy sebab dah habis. Di sini aku takut. Balik tadi tersadai sebab hujan. Aku naik motor. So, ya. So, bila dah balik rumah ni, dia jadi tak tahu nak buat apa. Aku ingat aku nak kemas meja-meja, barang-barang yang nak kena buang. Ya Allah, tak ni. Dia punya, this is another thing kena buat. Aku dah minta dekat abi aku nak tukar, nak cat bilik warna lain. So dia dah agak merekah kat sini. And nak tukar wallpaper kat sana. Kat sana asalnya wallpaper. So I'm just gonna tukar wallpaper tu kepada cat. Nah, kalau korang tanya aku buat apa kat rumah, buat apa dari SPM, aku tak buat apa-apa. Aku buat YouTube sudah kot. And then aku tak kerja, aku dah sekadar dekat ayah aku yang aku tak nak kerja. Esok ada jamuan kelas, tapi cuma aku tak tahu lagi nak pakai apa. Mereka baju ni semua aku dah pakai kat sekolah tu. So, tak tahu lagi macam mana. Tapi aku tak tahu lagi plan nak pakai baju apa. Maybe kena cari. And yeah, aku agak awkward sikit sebab aku tahu macam mana nak react. So, aku akan pergi mandi dulu. Okay, aku pergi mandi dulu. Aku pergi mandi dulu, nanti baru aku cakap dengan korang. Bye-bye. Dah clear semua jam tu. Kosong. Dan kejap, ini semua barang, kotak. Done. Sekarang ni Sekarang ni pukul 11.24. Sekarang ni pukul 11.24. So aku baru siap kemas bilik tadi kan. Tak jadi dengan aku. Apa nak jadi dengan 12.10 minit. Aku nak kena pakai apa ni? Pakai skincare kejap lah. So the struggle is real guys. It takes time okay untuk jaga kulit. So kalau macam dalam kamera, dia tak nampak sangat jelas tau. Macam ni ada parut kat sini. Sini parut. Aku pakai ni Hada Labo. Aku kena kena berikat tak apalah kan. Kena berikat masalah. So kan, aku semua orang suka kita. Aku ingat aku nak buat mukbang. Aku nak buat makan-makan. Makan-makan tu aku just nak pakai makan Domino's atau pizza, something like that. Makan macam tu. And then borak-borak je pasal benda, pasal kehidupan kan. So, I'm gonna talk a lot. Macam-macam yang aku nak cakap. Kuat ke bunyi kipas ni? Sebab aku ni agak berbunyi sikit tau. Dia memang baru dia buat hal. Takpelah. Okay, aku senang kita nak berkati semua orang. And then, nak start belajar buat kereta. And then, tanam pokok. Kalau korang nak tahu aku dulu, waktu aku darjah 5, darjah 6, aku sekolah kat kampung. Waktu aku sekolah kampung, darjah 5, darjah 6 macam tu. Duduk kampung kan, tanam banyak. Aku memang suka menanam. Pasal kan agak gaduh betul lah. Tapi aku more tu tanam sayur. Aku pernah tanam pokok bendi, cili, kobis, sawi, kailan, bayam merah, bayam hijau tu, tomato, apa lagi? Timun,
timun, bukan timun panjang tu, timun mini tu lah, timun kecil tu. Bila kanam hidup, aku makan sayur aku sendiri je. Mak aku tak payah beli sayur pun. Kita kan aku dah jalan 5, dah jalan aku menanam. Dan maybe dapat daripada Dapat tangan menanam ni maybe daripada arwah atuk aku. Sebab arwah atuk aku memang dia kerja dekat pasar tani. Dia jual benda yang ditanam. Ha, exactly, dia jual benda yang ditanam. Sampai sekarang ni jadi cerita, ditanam pokok durian. Kita dapat makan buah durian arwah atuk kita orang. Arwah atuk aku. Ha, nak jadikan cerita. So itulah cerita dia. And then aku nak start balik. Mak aku tangan dia bukan tangan penanam. Ha, tapi alhamdulillah mak aku tanam bendi tu, hidup bercambah lah bendi dia. And then dia punya cili tu pun bercambah. Dia happy lah kan, bercambah finally. So dia pun dulu pernah tanam bunga tak hidup, tapi tanam sayur ni hidup pula. Oh, muka aku. Kadang sebab pakai toner, and then aku pakai moisturizer. Aku ada pakai serum tak, tapi dah berhenti sebab serum tu banyak alkohol. Kulit aku tak berapa sihat, aku tak tahu kenapa. Nak hilang parut jerawat aku. Aku punya goal sekarang ni nak hilangkan parut jerawat dan nak hilangkan blackhead dan whitehead. Tu je. Moisturizer from Eversoft. So aku nak pakai moisturizer. Aku akan pakai moisturizer. And talk to you guys later on. Aku dah siap pakai moisturizer. So sekarang dah pukul 12.29. Aku nak tidur, esok nak keluar jamuan. So I see you guys in the next video. Aku nak tidur. Bye.